Apakah adat-adat ziarah kubur? Okey, adat ziarah kubur pertama kena wi salam. Nabi kata, wi masuk, assalamualaikum ya ahlil kubur, ghafarallahu lana walakum. Lepas pada wi salam doa, Allah Taala ampun dosa hamba dan dosa kamu. Lepas pada doa, kecek sikit dengan orang kubur. Antum salafuna wa nahnu bil asar. Demo gidah lepas-lepas ni hamba pula. Ha ni kecek. Maka boleh kita kecek dengan ahli kubur. Kita pergi kubur mak kita, Allah mak dia. Allah, samba mak tu gak teringat sungguh hamba. Duk ingat kau samba mak dia, bukan baca Quran, duk ingat samba mak dia. Tolu sungguh kata. Allah mak kalau wak singgah gak Allah mepeh hamba makan. Duk ayat cerita lagu tu. Boleh kau dak kecek dengan kubur, boleh Nabi ajar suruh kecek dengan ahli kubur. Bukan kata bagai bid'ah. Nabi ajar Sayyidina Aisyah apabila lalu ke kubur beri salam, berdoa kepada ahli kubur dan berkecek-kecek sikit dengan ahli kubur. Dan sunat pakai seluar, seluar panjang, jangan seluar pendek. Bak apa kita duk lakuh muka orang tengok, bong bolok molek. Pocik ni. Kau alik atas mak dah, alik bawah bolok molek. Pakai seluar panjang sebab nak lakuh orang ni. Orang duk tidur menetek. Kita kalau duk tidur menetek ramai lagu mana? Jale-jale perak kelakuh. Tak ada apa dah lah biayuh. No. Biar pakai seluar panjang. Ada air semaya. Sunat ada air semaya. Sunat ada air semaya. Sunat pecak selipar ziarah kubur. Pakai selipar atas muka orang. Gamuk buat kerja. Hormat gak orang tidur. Sunat kita buat di kubur supaya kita ziarah dia hidup lagu mana. Kita jale pakai selipar atas rumah dia. Ziarah lagu mana? Sunat kita berdiri. Kalau ziarah dengan dia, sunat kita berdiri. Kodah supaya kita nak kecek dengan dia. Dan sunat kita buat supaya dengan ziarah ketika hidup. Misalnya dia hidup, kita nak kecek. Duk pegang tangan dia. Allah, mak dia. Duk pegang tangan. Sunat kita nak pegang belindai kubur mak kita. Mak Allah, teringat kau mak. Sunat lagu tu. Buat supaya dia hidup lagu tu. Dan sunat ziarah pada hari Khamis, hari Jumaat, hari Sabtu. Kerana ruh ada di situ. Kita pergi ziarah, kita pergi salam, mak kita nampak Allah lama kakak ni baru mari kata. Nama, baru nampak kata. Lama mana dah 3 bulan dah tak mari ziarah mak. Nama. Kalau kita pergi selain daripada Khamis Jumaat satu, ruh tu tak ada situ, ruh tu duduk di kawasan ruh. Kalau ruh baik dia duduk di Aliyin, kalau ruh jahat dia duduk di Sijin. Nama, tepat sipir ruh. Mana kalau Khamis Jumaat satu, ha, tepat dia duduk kubur. Gilah ziarah orang tua kita hari Khamis Jumaat satu. Memang molek dah coti hijau hari Khamis Jumaat satu nak suruh ziarah orang tua. Bacalah Quran, bacalah gapo dia, niat kalau ada pahala baca kita saat ni, kalau kita ikhlas, mudah-mudahan pahala tu saya hadiah ke kepada ibu bapa saya. Gitu niat ne. Ngatik sikit, ngatik cara kita lah. Kita ingat gapo dia? Ku Allah, kita baca ku Allah. Ku Allah. Oh, ni falak. Nabi kata siapa dia yang lalu kepada mana-mana kubur. Dia baca petihah sekali, ku Allah sebelah kali, ayat kursi sekali. Petihah sekali, kul hu Allah sebelah kali, ayat kursi sekali. Dan dia hadiah ke kepada ahli kubur, maka dia akan dapat pahala sebanyak mana orang ditanya di situ. Itu ziarah kubur. Nabi pun sebut suruh ziarah kubur. Bukan orang sufi ya, lagi orang ziarah kubur ni. Orang Islam kena ziarah kubur. Nabi kata kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tuzakkirukumul maut. Nabi kata dulu aku pernah melarang kamu ziarah kubur kerana kamu ni jahiliah berat sangat, takut tak redha dengan ketentuan Tuhan. Tetapi sekarang ziarahlah kubur. Nabi suruh kita ziarah kubur. Fa innaha tuzakkirukumul maut kerana ziarah kubur itu mengingatkan kita kepada kematian.